Karena aku di dunia fashion sebenarnya dari kecil emang udah hobi gambar dan desain. Terus aku mendapatkan beasiswa di ESMOD Jakarta, third year program. Jadi sejak tahun 2006 aku sudah menekuni dunia study fashion. Ya, yang pasti dunia fashion itu terus berputar. Jadi awalnya memang di 2009 itu aku ambil spesialisasi kidswear. Tapi begitu lulus aku nggak langsung terjun ke dunia kidswear. Nah, di situ aku masih meraba-raba dunia kerja dulu. Aku sempat kerja di media, sempat kerja di fashion brand, dan sempat mengerjakan beberapa project dari desainer ternama untuk ilustrasi sketsanya. Baru setelah aku berkeluarga dan aku punya anak, di situ suami aku ngingetin lagi, kenapa nggak kamu bikin brand kidswear sesuai dengan spesialisasi kamu. Jadi akhirnya mengambil keputusan untuk yaudah yuk coba kita jalanin dan terjun, dan ternyata perkembangannya nggak langsung kita dapetin yang seperti sekarang. Jadi berkembang terus dari yang kita bentuknya retail sampai sekarang lebih ke customize. Jadi seperti kalau misalnya dewasa ini untuk evening gown or bridal, tapi ini anak-anak yang lebih ke custom untuk event. Tapi juga bisa buat family. Alasan aku pilih kidswear pertama karena aku emang cinta dunia anak-anak. Menurut aku anak-anak itu masih bebas banget imajinasinya, dan personality mereka itu masih pure, dan mereka masih di tahap yang bisa berkreasi ya, bisa berkreasi dan menunjukkan, mengekspresikan jati diri mereka lebih bebas daripada orang dewasa. Di situ aku juga banyak belajar dari mereka, dan yang paling penting lagi aku jadi awet muda. Kalau konsepnya Joy Kids sendiri sebenarnya lebih ke bisa daily wear ya, yang wearable untuk dipakai sehari-hari, bisa juga untuk special event, special occasion, pergi liburan, atau mereka ada acara party, ataupun acara fashion competition, magic show, talent show, dan lain-lain. Buat nyanyi juga, buat dance juga. Tapi yang membedakan kita di sini adalah stylenya sebenarnya. Jadi kebanyakan mungkin kalau kita lihat kidswear yang customized itu stylenya lebih ke girly, lebih ke pesta-pesta yang dia konsepnya seperti maminya gitu, seperti evening gown. Tapi kalau di Joy Kids kita konsepnya lebih edgy, terus lebih cool, sporty. Kita maunya anak-anak itu tampil keren dan sesuai karakter mereka masing-masing. Jadi nggak harus semuanya jadi princess atau semuanya jadi bergaya seperti mamahnya. Mereka juga bisa punya karakter sendiri. Mewahnya di Joy Kids karena dari desainnya, ini setiap desain yang kita keluarkan benar-benar cuma untuk satu orang aja. Jadi nggak akan ada yang sama gitu. Jadi kalau misalnya baju yang udah spesial kita desain buat mereka, ada yang sama di luar, itu berarti mereka nyontek gitu, atau KW-nya. Itu yang bikin spesial. Dan benar-benar kita ngajak ngobrol anaknya kayak gimana karakternya. Kalau misalnya mereka masih malu-malu juga, kita berusaha gali juga apa yang mereka sukai, idola mereka siapa. Jadi kita bisa ambil inspirasi dari situ. Jadi benar-benar sesuai sama yang mereka mau. Dari situ mereka jadi tambah confident pakainya. Survive di masa pandemi ini buat tiap brand itu memang beda-beda. Buat Joy Kids sendiri, kita berusaha pertama adalah tetap optimis, dan kita memanfaatkan waktu yang ada benar-benar untuk belajar lagi. Jadi kita punya waktu di sini untuk stay at home, dimana memang secara order yang masuk itu otomatis sudah pasti semua berkurang karena acara semua cancel dan lain-lain ya. Tapi di sini aku ngadepinnya ya, ini kita punya waktu buat belajar lagi teknik-teknik yang belum kita kuasai, kita perdalam lagi, lalu kita mempersiapkan lagi apa program-program kedepannya untuk Joy Kids, karena Joy Kids juga punya model search juga. Jadi
kita persiapkan nih ke depan bisnis plan yang kita inginkan itu seperti apa, kita kedalam lagi, termasuk kita punya waktu untuk menggali inspirasi-inspirasi baru untuk koleksi yang baru. Mimpi-mimpi yang belum tercapai sih sebenarnya banyak. Kayak misalnya gini, kita juga pengen ikutan ajang fashion yang internasional scope-nya. Terus kalau untuk fashion week udah pasti, dan kita juga pengen bikin fashion show sendiri ya, trunk show. Lalu kita juga pengen, aku sebenarnya gini loh juga, selain aku nggak desain, aku juga pengen anak-anak itu kan banyak yang kreatif, anak-anak itu juga banyak yang skill desainnya itu sebenarnya bisa digali dan bisa diasah. Jadi kepengen juga nantinya Joy Kids ini bisa support anak-anak yang memang mereka punya bakat di desain untuk bisa fashion show bareng Joy Kids dengan desain mereka. Jadi sebenarnya banyak sih program-program kita yang seru dan ini cocok banget untuk dunia anak-anak gitu. Gak cuma di desain aja ya, yang lain-lain juga ya, dance, ya modeling, magic, nyanyi, apapun itu sih di dunia anak-anak kita pengennya kita bisa support dunia mereka nantinya. Harapan aku untuk kemajuan dunia fashion di Indonesia itu sebenarnya simpel sih, kita jangan berhenti untuk berkarya dan berinovasi, karena harapan aku itu Indonesia makin baik lagi. Sebenarnya sekarang pun udah cukup baik ya, tapi lebih cinta lagi sama lokal produk dan lebih saling support antar sesama pekerja seni ataupun antar sesama bisnis owner.